Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka Sekolah Fiqi Live yang diselenggarakan oleh Rumah Fiqi Indonesia. Seperti biasa di jam malam ya, Sekolah Fiqi Live dibersamai oleh Ustaz kita, narasumber kita Ustaz Ahmad Zarkasi LC yang akan membahas tentang fikih masjid ya, di mana malam hari ini kita akan membahas tentang judul khusus yaitu bolehkah bersafar untuk mengunjungi selain tiga masjid yang mulia. Ini tentu berangkat dari hadis ya, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, janganlah kamu berpergian kecuali ke tiga tempat yang suci yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Adapun bentuk informasi di pembahasan yang lalu, kita juga telah membahas secara bisa dibilang lengkap, yaitu mengenai sutroh dalam sholat. Penggunaan sutroh dalam sholat yang bisa jemaah sekalian lihat di website resmi rumahfikih.com di rubrik atau kolom SFL, sana ada rekamannya, atau di channel YouTube Rumah Fikih Indonesia. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pemateri kita sudah hadir bersama kita. Saya Sabsin. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Zarkasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, gimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah sehat, bebas COVID setelah melakukan rapid test. Alhamdulillah. Gimana hasilnya Ustaz? Hasilnya non reaktif. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan dijauhkan dari COVID-19. Amin. Baik, untuk efisiensi waktu, Pak Alal Ustaz, Pak Yatafadal Mashkura. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas salah satu tema berkaitan dengan masjid, yaitu ziarat al-masajid, mengunjungi berziarah ke masjid-masjid. Dan ini adalah tradisi yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di Indonesia. Jadi banyak mengagumi satu masjid tertentu, kemudian mereka berbondong-bondong datang ke masjid tersebut. Katakanlah Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal itu selain sebagai tempat ibadahnya orang Jakarta dan juga jemaah istana gitu. Jadi jemaah istana negara itu kan masjidnya Masjid Istiqlal gitu ya. Walaupun di istana juga ada masjid. Tapi Masjid Istiqlal itu sejatinya sudah menjadi destinasi wisata religi bagi orang-orang daerah. Jadi mereka datang jauh-jauh, pakai pesawat, pakai kereta, ada yang pakai bis, bahkan kapal laut untuk mengunjungi, melihat bagaimana Masjid Istiqlal itu rupanya. Dari mulai tamannya, tiangnya, dan sebagainya. Nah, ini kebiasaan kita. Nah, cuman masalahnya, ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita kan gitu. La tusyaddu ar-rihal. Ini hadis yang masyhur sekali. La tusyaddu ar-rihala illa ila thalathati masajida. Janganlah kalian ngerepotin, janganlah kalian bikin perjalanan yang membuat kalian repot. Maksudnya safar gitu. Kecuali kalau kalian berkunjung kepada tiga masjid. Masjid Hadza, Masjid Nabawi, masjidku ini Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Jadi hadisnya itu secara eksplisit, itu teksnya melarang kita untuk melakukan perjalanan mutlak sebenarnya. Jadi kemanapun gak boleh kecuali ke tiga masjid. Maka itu kita akan pelajari hadis ini berkaitan dengan apa yang kita pelajari dari fikih masjid. Nah, kita akan share screen ya. Ini screennya. Nah, ini kita akan jadi safar ke selain tiga masjid mulia.
Jadi kalau di Indonesia itu sudah ini ya, sudah amat sangat familiar, ada namanya wisata religi. Ini flyer yang saya ambil random dari internet tentang wisata religi begitu ya. Wisata religi menjelajahi keunikan masjid dan makam gitu ya. Jadi menjelajahi keunikan gitu. Bukan tujuannya ibadah tapi menjelajahi keunikan masjid dan juga makam. Ini wisata religi. Kemudian wah ini iklan beneran nih Gunawan Sejahtera. Jadi bagi pemilik travel mohon maaf dan kalau memang merasa keberatan nanti hapus. Tapi ini contoh, salah satu contoh yang memang biasa dilakukan oleh umat muslim di Indonesia bahwa mereka sering melakukan ziarah Wali Songo misalnya, wisata religi gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya ziarah wisata religi Jakarta spesial 120.000 per orang. Ngende Barokah. Wah, ini berarti bukan di Jakarta nih, ini dari Cilegon, Serang, Banten, Mbah Priuk, Luar Batang, Kubah Mas. Nah, ini Masjid Agung Demak. Ini destinasi wajib ya bagi peziarah Wali Songo, pasti setelah makam Sunan Gunung Jati pasti ke sini dulu gitu ya. Jadi kalau dari Jakarta tuh urutannya Sunan Gunung Jati dulu, kemudian Masjid Agung Demak dan seterusnya sampai ke Sunan Kalijaga, Sunan Muria, sampai akhirnya biasanya setelah Ampel nyebrang laut ke makam Mbah Khalil, Kiai Khalil Bangkalan dan seterusnya itu gitu ya. Ini Masjid Agung. Ustaz Lukman pernah ke Masjid Agung Demak? Belum, Ustaz. Belum. Besok nih ya habis liburan berangkatlah. Lihat Masjid Agung Demak tuh kayak gimana. Nah ini juga salah satu destinasi wisata yang paling sering yaitu makam Sunan Bonang. Makam Putri Cempo, Sunan Bonang tuh makamnya di atas ya, tinggi dia. Sama seperti makam Sunan Muria, itu di atas bukit gitu. Jadi kita naik dulu. Dan kemudian di atas tuh cukup ramai. Cukup ramai, banyak orang gitu. Kirain dengan jalan yang kayak gitu tuh orang jadi males, ternyata orang makin semangat jalannya. Cukup tinggi, kawasannya dingin begitu ya. Itu makam Sunan Bonang. Sunan Bonang ini nama aslinya Makdum Ibrahim, Syekh Makdum Ibrahim. Nah ini Masjidil Aqsa Sunan Kudus. Nah ini yang Makdum Syekh Makdum Ibrahim. Kalau Sunan Bonang itu namanya saya lupa. Masjidil Aqsa ini Sunan Kudus, di Kudus. Namanya Masjid Al-Aqsa. Ini bangunannya bergabung dengan seperti apa ya, bangunan pura yang banyak hiasan piring-piringannya. Jadi Masjid Al-Aqsa. Ustaz Lukman udah pernah ke Masjid Al-Aqsa ini? Belum. Belum pernah. Kemudian ini Sunan Giri. Ini Sunan Giri. Kemudian, nah ini Masjid Sunan Kalijaga Kadilangu. Masjid Sunan Kalijaga, makamnya ada di seberang sana. Di dalam kita ke dalam, kemudian di seberang masjid ada makam. Tapi karena membludak begitu ya, biasanya para peziarah itu ya sampai ke dalam masjid gitu. Ini makam Sunan Kalijaga. Nah, dari 9 Wali Songo yang ada itu cuman 2 yang asli Nusantara. Ini Sunan Kalijaga. Syekh Raden Said kan. Satu lagi anaknya Sunan Muria, Raden Umar Said. Raden Saidnya Sunan Kalijaga, ini Nusantara asli begitu ya. Kemudian anaknya Raden Umar Said, Sunan Muria. Jadi di antara 9 itu cuma 2 yang pribumi, yang Indonesia, yang Nusantara. Selainnya itu semuanya ini, musafir, orang yang datang ke Indonesia. Nah kemudian ini mana Ustaz Lukman? Ini Jakarta nih. Nah ini Masjid Luar Batang. Ini Masjid Luar Batang. Masjid Luar Batang Jakarta Utara. Ini kanan tempat wudhu. Itu sebelah kiri ada kubahnya kecil, itu makamnya. Nah itu tengah itu masjidnya. Dan foto-foto yang tadi semuanya saya sudah datengin semuanya. Saya sudah pernah berziarah ke wisata religi yang memang biasa didatangi oleh orang-orang muslim Indonesia gitu ya. Cuman ada banyak hal yang memang perlu diluruskan dari apa tradisi tersebut, baik orang-orang yang melakukan tradisi ataupun orang-orang yang alergi dengan tradisi tersebut. Harus ada benang merah yang kita lurusin gitu. Biar yang ziarah ngerti, yang gak mau ziarah juga paham. Gitu.
Nah, itu salah satu tradisi kita Muslim Indonesia yang melakukan wisata religi. Sedangkan kita terbentur nih dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebut la tusyaddur rihala illa ila salasati masajida. Janganlah kalian membuat perjalanan sulit. Perjalanan sulit itu maksudnya safar. Karena orang safar tuh mesti sulit. Dia harus siap bekal. Bekal dia bukan cuma bekal, dia harus siap kendaraan. Setelah dia siap pergi, dia harus menyiapkan bekal buat orang yang ditinggal. Begitu juga dia menyiapkan bekal buat dirinya sendiri. Jadi tushat itu kan memberatkan, rihal perjalanan. Kalau jalan gak usah repot-repot, gak usah ngerepot gitu ya. Maksudnya jangan melakukan perjalanan yang repot, jangan melakukan perjalanan safar ila salasati masajid, kecuali ketiga masjid. Masjid hadza, masjidku ini, Masjidil Nabawi, wal Masjidil Haram, dan Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa. Kata ulama, tushaddu ar-rihal, itu namanya wasyaddu ar-rihal, syad ar-rihal itu kinayatun anis safar, ungkapan untuk safar. Safar itu perjalanan yang menempuh jarak 89 km. Artinya, kalau kita datang ke masjid, masjid yang jaraknya nggak sampai 89 km, kayak orang Jakarta nih, mau sekali-kali sholat di masjid mana? Masjid At-Tawun. Wah, Ustaz Luqman pernah ya ke At-Tawun ya. Nah, itu nggak disebut, nggak dapat larangan ini. Kenapa? Karena jaraknya tuh bukan jarak safar. Jadi syaddur rihal itu kinayatun anis safar. Dalam bahasa, dalam hadis yang lain yang punya makna. Jadi hadis ini nih punya dua redaksi. Dengan banyak jalurnya ada dua redaksi. Pertama, la tusyaddur rihal. Yang kedua, gimana? La ta'mal amalal mati. Janganlah kalian mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang-orang mati. Mati itu mimto, yaitu artinya orang yang pergi berkendaraan. Kalau kita pakai redaksi al-mati ini berarti sebenarnya enggak mesti jarak safar. Yang penting kalau kesono mesti kendaraan, itu adalah al-mati itu. Walaupun bukan jarak safar. Artinya kalau kita ke situ, walaupun jaraknya dekat, tapi kita pakai kendaraan, itulah yang masuk dalam larangan ini gitu. Cuman sebahagian ulama lebih mengedepankan, memprioritaskan redaksi ini begitu. Lebih memprioritaskan redaksi nila tushadur rihal. Jadi bukan cuman mati, bukan cuman hanya karena berkendaraan dilarang, bukan. Tapi berkendaraan yang dalam jangka jauh 89 kilometer. Walaupun sebagian ulama memakai itu juga, memakai redaksi la ta'mal amalal mati. Janganlah kalian berangkat sebagaimana berangkatnya orang al-mati yang berkendaraan kecuali ke tiga masjid. Nah, ada redaksi namanya istisna. Jadi janganlah kalian melakukan safar illa kecuali. Nah, ini namanya illa. Illa itu pengecualian. Illa istisna kecuali ke tiga masjid. Nah, berarti redaksi hadis ini itu masuk dalam kategori redaksi yang punya istisnanya. Dalam kaidah bahasa Arab, istisna itu punya rukun. Apa rukun istisna? Tentu yang pertama ada adatu istisna. Apa namanya? Adatu istisna apa? Alat yang menjadi pengecuali. Nah, dalam hadis ini alatnya itu kalimat illa. Selain alat, dia juga harus ada mustasna. Mustasna itu yang terkecuali. Yaitu dalam hal ini salasat al-masajid. Kemudian ada mustasna minhu. Mustasna minhu itu yang berkecuali. Ini bahasa Indonesianya gimana, Ustaz Luqman? Benar, saya sih nyari di kamus Indonesia begini bahasanya, berkecuali. Okay. Jadi kalau kita gampang, kita contohin. Nah, contohnya, ja'abullabu illa amrun. Seluruh murid datang kecuali Amr. Nah, ini tulab namanya mustasna minhu. Jadi sesuatu yang datang sebelum alat istisna. Amr itu namanya mustasna. Ini rukun istisna nih dalam bahasa begini. Jadi kalau ada istisna mesti ada mustasna minhu dengan mustasnanya. Mustasnanya yang dikecualikan Umar, Amr dikecualikan. Yang berkecuali adalah tulab semuanya, seluruh murid itu. Jadi seluruh murid datang kecuali Amr, kecuali Amr itu. Ini redak. Nah, mustasna minhu dan mustasna umumnya
terkecuali dan berkecuali itu satu jenis yang sama. Ini kan tulab dengan amr itu satu jenis. Jadi amr itu bagian dari tulab. Jadi maksudnya biasanya mustasna yang dikecualikan itu bagian dari mustasna minhu gitu. Nah, dalam hadis ini ya, dalam hadis ini kita enggak nemu mustasna minhunya, enggak ada. Ya Ustaz Luqman ya. Dalam hadis ini kita tidak menemukan mustasna minhu. Jadi mutlak aja begitu Nabi Muhammad mengatakan la tusyaddur rihal, janganlah kalian melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid. Jadi mutlak jangan melakukan perjalanan. Maka kalau diartikan demikian, nah ini mustasnanya, tapi tidak ada mustasna minhunya. Kalau kita artikan demikian berarti kita dilarang untuk melakukan perjalanan secara mutlak ke tiga masjid yang disebut, kecuali ke tiga masjid. Nah, ini kan bertentangan begitu ya. Artinya kalau kita enggak boleh melakukan perjalanan, bukan cuma kita yang melanggar hadis tadi. Nabi Muhammad pun termasuk orang yang melanggar. Karena Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke beberapa tempat dengan tujuan tertentu. Ada yang tujuannya peperangan, kan gitu. Ada yang tujuannya Nabi Muhammad melakukan haji wada. Tujuannya dan para sahabat, Nabi Muhammad pun membolehkan para sahabat untuk pergi keluar berdakwah. Berarti kan Nabi Muhammad membolehkan adanya safar. Kan gitu, Nabi Muhammad membolehkan adanya safar. Berarti mustasna minhunya harus ketemu nih. Dan tadi kan kaidahnya umumnya terkecuali dan berkecuali itu satu jenis yang sama. Karena yang dikecualikan adalah masjid, maka mustasna minhunya yang berkecuali itu adalah masjid-masjid juga. Jadi kalau kita artikan seperti itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka bahasanya tuh gini, la tusyaddur rihala ilal masjid. Janganlah kalian membuat perjalanan yang sulit ke masjid kecuali ke tiga masjid. Jadi kalau mau ke masjid enggak usah repot-repot. Kalau mau repot sekalian ke sono yang tiga masjid, begitu maksudnya. Jadi janganlah kalian melakukan perjalanan ke masjid. Jadi bukan ke tempat-tempat umum tapi khusus ke masjid. Artinya orang mau safar ke pasar, orang mau safar kemanapun yang penting bukan masjid itu enggak ada masalah. Tidak masuk dalam larangan ini. Yang dilarang tuh safar ke masjid gitu ya, merepotkan, bikin repot, bikin perjalanan yang sulit, yang repot ke masjid selain tiga masjid itu dilarang. Tapi kita kalaupun kita pakai terjemah ini menjadi keliru juga, dan keliru dalam arti apa iya orang mau berkunjung ke masjid nggak boleh, kan begitu? Apa iya? Karena Nabi Muhammad SAW pun setiap hari Sabtu berkunjung ke Masjid Quba. Kadang jalan kaki, kadang naik unta. Masjid Quba itu memang jaraknya dekat. Tapi kan Nabi Muhammad seharian kadang naik kendaraan. Mengikuti kalau kita pakai riwayat yang al-Muti, Nabi Muhammad masuk larangan tersebut karena berkendaraan. Quba dengan Nabawi itu kan jaraknya kira-kira 5-7 km, 6-7 km. Dan Nabi Muhammad melakukan itu setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Jadi kalau kita artikan begini juga ini keliru. Maka kita perlu penjelasan yang lebih baik terhadap hadis ini dari ulama. Nah, ada salah satu ulama namanya Imam Ibnu Battal. Imam Ibnu Battal itu salah seorang ulama dari kalangan Al-Malikiyah. Beliau punya kitab namanya Syarh Sahih Al-Bukhari li Ibnu Battal. Ini masyhur ya. Jadi kalau kita buka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian kita buka Umdatul Qari, Badruddin Al-Aini, itu yang kitab-kitab yang Syarah Bukhari, itu selalu mengutip pernyataannya Imam Ibnu Battal. Karena beliau termasuk orang yang, apa istilahnya sih, awal-awal ya, ulama yang awal-awal menjelaskan hadis Sahih Al-Bukhari. Karena kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu udah abad ke-11 ya, udah lama ya, Imam Ibnu ke-11. Kemudian Badruddin Al-Ain itu abad ke-8. Jadi lebih dulu beliau nih Imam Ibnu Battal. Imam Ibnu Battal itu menjelaskan kitab Al-Bukhari di abad ke-5. Jadi beliaulah awal yang awal-awal menjelaskan kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan hadzal haditsu innama huwa 'indal ulama fi man nadhara 'ala nafsihi shalah. Hadis ini hanya innama. Innama itu ada tu hasrin. Mengkhus apa untuk menyempitkan bahwa hadis ini hanya dimaksud menurut ulama fi man nadzara 'ala nafsi shalah, untuk orang yang bernazar melakukan salat. Jadi berkunjung mah enggak ada masalah. Yang larangan tuh kalau nazar salat. Saya nazar gitu ya kan. Contoh nih contoh. Saya ada orang bernazar, saya nazar nanti kalau begini 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 saya mau salat di Masjid Istiqlal.
Nah, itu yang jadi larangan. Jadi hadis ini itu larangan untuk bernazar melaksanakan sholat di salah satu masjid dari seluruh masjid selain tiga masjid yang mulia. Jadi kalau mau nazar sholat, jangan kemana-mana. Kalau mau nazar sekalian ke masjid yang mulia. Itu kita dilarang bernazar melakukan sholat. Tapi mengunjungi bukan, itu tidak masuk ke larangan. Gitu. Paham ya, Ustadz Luqman ya? Jadi yang dimaksud hadis ini adalah janganlah kalian merepotkan diri untuk bernazar sholat di masjid kecuali tiga masjid. Gitu. Karena tidak ada yang lebih mulia untuk bisa dinazarkan kecuali tiga masjid tadi. Gitu. Dan kalaupun nyari tempat masjid yang baik untuk sholat adalah masjid terdekat dengan rumah kita. Jadi masjid yang paling baik untuk kita sholati, untuk kita jadikan tempat sholat adalah masjid yang ada di sekitar rumah kita. Itu yang paling baik. Jadi nggak usah datang jauh-jauh. Tapi kalaupun datang jauh-jauh nggak ada masalah. Kalau tujuannya untuk berkunjung, untuk silaturahmi, untuk sholat pun nggak ada masalah. Yang jadi problem tuh kalau dinazarkan. Gitu, dinazarkan. Dan seluruh ulama sepakat ini ya, bahwa nazar sholat ke tiga masjid itu tidak sah. Memang jadi problemnya sebagian ulama mengatakan nazarnya nggak sah. Ya enggak sah ya udah enggak sah begitu. Ada sebagian lagi mengatakan nazarnya sebagaimana beberapa pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, nazarnya tuh harus diganti. Karena sudah diucapkan maka harus diganti dan gantinya itu dengan puasa. Jadi harus diganti karena sudah terlanjur diucapkan. Tapi Asy-Syafi'iyah dengan Al-Malikiyah mengatakan nazarnya enggak sah. Karena nazarnya enggak sah ya udah, enggak perlu ngapa-ngapain. Gitu. Tapi kalau dia nazarnya ke tiga masjid itu yang sah. Saya nazar sebagaimana orang ini ya. Saya nazar kalau nanti saya begini-begini, saya mau sholat di Masjidil Haram. Nah, itu sah nazarnya. Nazar ke Masjidil Haram. Tapi kalau nazar saya nazar kalau saya begini-begini-begini nanti saya mau nazar sholat di Masjid Quba Mas. Gitu. Nah, Masjid Quba Mas bukan masuk golongan dari tiga masjid yang tadi. Maka nazar untuk sholat di situ enggak sah. Jadi hadis ini dimaksudkan untuk orang yang bernazar. Kemudian beliau teruskan nih. Wa amma man arada sholata fi masjidil sholihin. Sedangkan orang yang ingin sholat di masjid-masjid orang sholeh. Kayak orang-orang datang ke Masjid Sunan Kalijaga, Masjid Agung Demak, datang ke Masjid siapa? Syekh Raden Rahmatullah Sunan Ampel, orang datang ke Masjid Raden Umar Said Sunan Muria, orang datang ke Masjid apa lagi? Luar Batang, orang datang masjid ke Masjid orang-orang soleh. Orang datang Masjid Imam Al-Bukhari di mana? Uzbekistan ya. Orang datang ke Masjid Sayyidina Ibnu Abbas di apa namanya di Nabawi di Madinah itu, orang datang ke Masjid Quba. Adapun orang ingin sholat di masjid-masjid orang soleh, wa tabarruk biha, dan ngambil berkah gitu. Nah, ini masa ngambil berkah maksudnya dia mengambil keberkahan dari tempat di mana si alim itu beribadah. Mutatawwi'an secara sukarela gitu ya. Artinya mutatawwi'an tuh enggak dibayar, dia justru bayar untuk melakukan perjalanan itu. Fa mubahun, maka mubah lahu, maka itu hukumnya mubah. Qasadaha bi'amalil matina, itu tadi. Qasadaha baik, itu kok biak sih. Baik ia ke situ dengan kendaraan, bi'amalil mati dengan kendaraan, wa ghairihi atau tidak berkendaraan. Jadi artinya baik jauh atau dekat. Kalau tujuannya enggak nazar, tujuannya emang mau sholat doang. Beda ya nazar dengan niat sholat gitu ya. Kalau nazar tuh ada rukunnya. Rukunnya tuh mesti diucapkan. Dan kita udah bahas tuh nazar di pertemuan kita tentang perbedaan kurban wajib dengan kurban sunnah. Dulu ya. Enggak dulu-dulu amat sih. Kemarin tuh ya waktu kurban. Iya. Beberapa bulan yang lalu gitu ya kita bahas tentang nazar wajib kurban wajib dengan kurban sunnah. Jadi bedanya niat dengan nazar ya niat dalam hati tanpa terucap dan tidak terpenuhi rukun nazar. Sedangkan nazar tuh ada rukunnya. Salah satu rukunnya tuh ya ada redaksinya, ada sighah yang diucapkan yaitu sighah nazar gitu. Oke. Okay? Jadi kata Imam Ibnu Battal. Jadi maksud hadis ini adalah nazar sholat. Karena tidak ada yang
Jadi maksudnya nazar sholat kan dia mewajibkan satu tempat untuk sholat dia gitu. Kalau mau mewajibin satu tempat sholat untuk sholat dia, ya sekalian aja ke sono. Karena tidak ada tempat sholat yang lebih baik kecuali masjid dekat rumah dia. Kalau mau mewajibin satu tempat, jangan yang nanggung-nanggung, langsung sono gitu. Karena tiga masjid itu yang punya kemuliaan. Karena sebelum hadis ini, sebelum ada hadis Fitlatus Syadzurihal, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang perempuan yang nazar mau sholat di mana saya lupa. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, sholli hina, kalau mau sholat sini. Ini Masjid Nabawi yang lebih mulia. Jadi kalau mau nazar ya sini. Maka itu kemudian Nabi Muhammad mengatakan, la tushadzurihal, la ta'amal amaril mati, illa ila salasati masjid, kecuali ketiga masjid. Masjid Jihad dan Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi poin hadis ini adalah nazar untuk sholat. Artinya ketika kita punya keinginan untuk berkunjung ke Masjid Sunan Gunung Jati, Cirebon, kemudian ke masjid berziarah wisata religi, itu tidak ada masalah. Hukumnya boleh-boleh saja. Jadi hukumnya, ya namanya hukum wisata ya boleh-boleh saja. Kalau wisata yang kemudian diselingi dengan peribadatan, tentu pahala atau beliau mendapat pahala dari ibadah yang dikerjakan. Kan gitu. Karena kalau ziarah itu ibadahnya banyak. Pertama dia safar. Dalam safar itu doa dikabulin. Ya kan, salah satu janji Nabi Muhammad SAW, tempat di mana doa dijabah ketika dia safar. Kemudian nanti di tempat ziarah, biasanya orang kalau ziarah tuh duitnya jadi nggak berasa ngeluarin duit banyak. Ya, tukang minta sama kayak kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kan kita jadi royal tuh. Kita punya uang koin, apa namanya, fakah itu. Ya, 1 rial, 2 rial tuh kan kita kasih aja ke siapa, tukang-tukang yang sapu itu, yang orang Bangladesh, orang India. Jadi datang ke masjid orang-orang soleh, datang ke Masjid Nabawi, datang itu melahirkan ibadah-ibadah lain. Yang itu kita menikmati itu. Gitu. Yang kalau kita nggak safar, rasanya susah juga ngeluarin 2.000 buat pengamen. Kan gitu. Jangan kan sampai 1 rial. 1 rial itu kan kalau kita konversi 4.000. 2.000 buat kemarin pengamen rasanya susah banget. Tapi kalau kita lagi berziarah gitu ya, itu sampai-sampai orang nyiapin dari rumah Ustaz Luqman. Ya, jadi ada banyak ya, kita punya pengalaman, kita punya teman kerabat dari rumah tuh udah nungkurin duit 2.000-an. Jadi 2.000-an tuh ada kali 200.000 sampai mungkin sampai 1 juta dia nyiapin buat saya, buat tukang minta-minta ntar di tempat ziarah. Karena emang selalu ada itu. Wallahu alam apakah dia dikoordinasi atau tidak ya si itu si tukang minta-minta. Tapi kebaikan itu selalu muncul dari orang-orang kita. Dan itu juga disiapin kalau orang mau umroh kan gitu. Siapin 1 realnya yang banyak. 1 real, 2 real yang banyak. Buat siapa tuh? Buat tukang itu, tukang sapu begitu ya. Jadi sebenarnya ya sama aja ya. Ya keberkahan bagi kita karena di tempat mulia kita bersedekah gitu. Tapi tidak berarti kalau sedekah tidak di tempat itu berarti enggak afdol ya. Afdol juga, malah mungkin orang miskin sini jauh lebih butuh daripada tukang sapu Bangladesh di Masjidil Haram kan gitu. Karena mereka tuh ya setiap ini dengan segala hormat ya, mungkin orang yang pernah umroh haji tuh ngerasain. Mereka tuh kalau ngeliat muka Indonesia itu langsung berhenti kerja. Langsung deketin. Sedekahnya Pak, ngomong pakai bahasa Indonesia tuh sedekah Pak gitu. Jadi tuman bahasa bahasa orang Indonesia, tuman gitu. Jadi dia kalau ngeliat muka Indonesia itu langsung, karena dia tuh Indonesia tuh mukanya tuh khas dan orang Indonesia tuh pasti baik-baik. Karena sering dibegoin sama ustadznya kan. Banyakin sedekah, padahal sedekah di rumah itu, di tempat kita tinggal tuh jauh lebih mulia. Karena sedekah itu kan ibadah sosial, maka orang terdekat dengan kita tuh jauh lebih utama untuk kita kasihani daripada orang yang jauh yang gara-gara viral di internet kan gitu. Begitu, baik Ustaz Luqman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, kita buka sesi tanya jawab berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi. Baik. Baik, terima kasih banyak kepada Ustaz kita, narasumber kita, Ustaz Ahmad Zarkasi atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Ya, seperti biasa kita akan buka sesi tanya jawab pada para partisipan yang bersama kita di Zoom. Silakan untuk bertanya, bisa dengan bertanya langsung dengan mengangkat tangan atau dengan menggunakan fasilitas chat. Ya, sudah ada yang angkat tangan dari Pak Ahmad MZ. Saya persilakan. Silakan Pak Ahmad.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya pribadi nangkepnya itu ya, di situ jangan sampai kita memaksakan diri gitu ya. Apa namanya, melakukan perjalanan kecuali ke tiga masjid. Pertanyaan saya ini, sebetulnya ini apa namanya, hadis ini, perintah ini apa namanya, karena faktor sejarah atau memang karena ini ya, apa namanya, itu sifatnya dogmatis. Terus yang kedua, keutamaan tiga masjid itu dibanding yang lain apa selain tadi faktor sejarah dan pahala-pahalanya? Itu aja Ustaz. Ya, silakan. Iya, larangan ini kalau saya melihatnya sifatnya dogmatis berkaitan dengan fadilah yang turun terhadap tiga masjid ini gitu. Karena kasus sebenarnya dari hadis ini muncul kan cerita tentang perempuan yang bernazar untuk dia melakukan sholat di luar Nabawi. Jadi saya lupa tuh, kalau nggak salah Baitul Maqdisnya. Jadi bukan di Masjidil Al-Aqsa-nya tapi di Baitul Maqdisnya. Walaupun sebagian riwayat mengatakan Masjid Al-Aqsa. Tapi di Baitul Maqdis. Perempuan itu bernazar seperti itu begitu. Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan lata amali amalil mati, jangan melakukan perjalanan berkendaraan atau jangan merepotkan perjalanan untuk sholat di masjid kecuali tiga masjid. Jadi kalau hadis itu enggak ya, maksudnya begini, hadis ini muncul setelahnya, tapi cerita tentang si perempuan ini ceritanya Nabi Muhammad mengatakan sholli fasholli hina gitu. Kalau mau sholat, sholat di sini, di Nabawi. Gitu. Kemudian dalam momen yang lain, Nabi Muhammad mengatakan demikian. Larangannya sih, ya selain tadi, ya, cuman saya melihatnya itu dogmatis ya. Karena kemuliaan dari tiga masjid ini. Gitu. Kemuliaannya apa? Ya banyak ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi di pertemuan yang kesekian. Ini kalau saya hitung-hitung, ternyata kita ada pertemuan yang ke-19. Atau yang keberapa gitu, tentang masjid nih ya, tentang masjid lumayan banyak. Lumayan banyak gitu, ngalor ngidulnya kebanyakan gitu. Jadi itu di beberapa pertemuan sebelumnya kita udah bahas, tapi salah satu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, gimana salatul apa salat fi masjid hadza afdal min salati fi ghairiha fi ghairihi bi alfi darajatin illa gimana? Saya enggak hafal. Sholat di masjidku ini lebih baik 1000 kali lipat dibanding sholat di tempat berbeda. Masjidil Haram kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram 100 ribu kali lipat gitu. Jadi jauh lebih lebih banyak. Maka itu di budaya kita ada istilahnya arba'in, 40. Sebisa mungkin di Masjid Nabawi kita melakukan arba'in 40. 40 kali waktu sholat kita di Masjid Nabawi gitu. Jadi fadilahnya banyak. Masjidil Aqsa ya masjid kiblat pertama gitu ya dari umat muslim. Maka itu kemudian dia punya kekhususan. Jadi nanti ya Pak Ahmad bisa carilah sendiri tentang kemuliaan masjid. Tapi yang tadi pertanyaannya bahwa saya melihat ini sifatnya dogmatis. Maka jangan bernadar. Kalaupun kita cari hikmah-hikmahnya gitu ya. Tadi salah satu hikmah kita sebutkan bahwa kalau cuman mau sholat, nggak usah ngerepot-repotin badan sampai jalan jauh-jauh. Karena sholat di terbaik tuh di masjid terdekat kan gitu. Sholat yang paling baik tuh di masjid terdekat. Bahkan Imam Nawawi Dimashqi, Imam Nawawi Syafi'iyah itu dalam Al-Majmu' mengatakan sholat di masjid yang terdekat tuh jauh lebih baik dibanding masjid yang jauh walaupun jemaahnya lebih banyak. Karena ada kandungan syiar di dalam sholat tersebut. Maka sebaiknya sholat di masjid yang terdekat saja. Jadi kalau cuma mau sholat, gak usah jauh-jauh. Kalaupun mau jauh yang bikin repot, sekalian ketiga masjid itu. Nah, gitu. Karena itu bentuk itu kan tidak mungkin orang lakuin kecuali kalau diwajibkan. Bentuk kewajiban itu adalah dengan nazar. Nah, maka itu yang diharamkan adalah nazar sholat. Gitu. Nazar sholat
apa namanya di masjid selain tiga masjid tadi begitu. Mudah-mudahan paham Pak Ahmad. Iya, itu kan berarti ada dua ya, lain faktor fadilah sholat dan sama faktor sejarah ya. Ya. Kalau ini gimana? Yang saya tahu ya, yang berhubungan Nabi yang berhubungan dengan tiga situs itu kan Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim ya. Nabi selain Muhammad dengan Nabi Ibrahim ya. Maksudnya gimana? Faktor terkaitan sejarah yang terkait dengan tiga masjid itu selain Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad. Kalau Masjidil Haram tuh Masjid Nabi Sayyiduna Adam juga termasuk orang yang punya sejarah di dalam pembangunan Masjidil Haram. Karena sejarah menyebutkan Sayyiduna Adam alaihi salam itu juga membangun Ka'bah setelah sebelumnya malaikat membangun fondasinya, kemudian Nabi Adam membangun lagi Ka'bah, kemudian Sayyiduna Adam bertawaf. Sampai akhirnya kemudian Ka'bah itu kan diangkat oleh Allah ketika banjirnya Nabi Nuh. Banjirnya Nabi Nuh, Ka'bah diangkat dari kerusakan. Kemudian datang Sayyidina Ibrahim alaihissalam diperintahkan lagi untuk membangun Ka'bah sesuai fondasi yang sudah dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Kan gitu. Jadi ada lima proses tuh pembangunan Ka'bah. Jadi Masjidil Haram itu keterikatan dengan banyak nabi gitu. Satu lagi Ustaz. Ya. Enggak terlalu berhubungan ini. Apa? Yang kita tahu hampir semua nabi itu kan terkait dengan tanah Arab ya. Turunkan di wilayah Arab lah ya. Ya mesti dan seterusnya kita masukkan sebagai wilayah Arab. Ada enggak riwayat yang menjelaskan dari kita berapa 124.000 itu nabi itu diturunkan selain di tanah Arab? Saya belum punya informasi itu. Ya ada ya. Saya tidak punya informasi soal itu. Jadi kalau mau jawab saya juga bingung tuh ya. Ada gak informasinya tentang bahwa ada nabi yang diturunkan di bukan tanah jazirah gitu. Saya enggak tahu tuh. Oke. Makasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas partisipasinya. Baik, jemaah yang lain silakan kalau ada yang mau tanyakan. Tadi mengenai ini set yang arba'in itu jadi kebiasaan orang-orang Indonesia set. Itu seperti apa teknisnya set? Tidak gimana-gimana, hanya memastikan kita tuh berada di Masjid Nabawi sepanjang 40 waktu sholat sejak kedatangan gitu. Jadi jangan pergi keluar Nabawi, maksudnya jangan meninggalkan Madinah sebelum kita melewati 40 waktu sholat. Jadi katakanlah kan satu hari 5 kali. Untuk bisa sampai 40 kan berarti butuh berapa kali waktu? 8 hari gitu. Ya kan? 8 hari. Maka 8 hari itu pastikan 5 sholat waktu kita di Masjid Nabawi. Dan orang umroh itu pasti bisa. Karena kalau di Nabawi, hotelnya selalu dekat-dekat. Nggak ada yang jauh-jauh. Gitu ya. Dan jadwal umroh itu kan selalu antara 8-7-8-7. 8 hari atau 7 hari. 7 hari Mekah, 8 hari Madinah. Kalau haji malah lebih lama. Di Madinah tuh bisa sampai 40. Di Madinah tuh bisa 9 sampai 10 hari. Gelombang pertama ya. Gelombang pertama di Madinah 9 sampai 10 hari. Kemudian ke Mekah sampai Nafar Sani. Kemudian balik ke Indonesia. Kalau yang gelombang kan langsung ke Mekah. Nanti setelah itu beliau mereka ke Madinah. Di Madinah sama 9 sampai 10 hari lagi. Nah, banyak orang Indonesia memanfaatkan. Saya nggak tahu ya arba'in itu mungkin ada teman-teman yang bisa menyampaikan apa dan dari mana sumber itu. Tapi kan manfaatkan waktu sebaiknya di Masjid Nabawi itu kan bukan sebuah keliruan apapun namanya gitu. Jadi jangan cuma gara-gara namanya nggak pernah disebutin hadis kita bilang haram gitu ya. Enggak, orang maksudnya baik kok gitu. Urusan nama kan belakangan. Yang penting teknisnya itu sebuah kebaikan. Mungkin dalam rangka memanen pahala saja, mumpung kita iya,
pahala gitu. Nah, dengan 40 kali, berarti 40 kali 1000 ada 40 ribu pahala yang insya Allah. Iya. Tapi itu tidak kurang memungkinkan nggak usah kita lakukan di Masjidil Haram ketika umroh. Maksudnya arba'in di Masjidil Haram. Arba'in itu ya. Ya bisa juga dilakukan di Masjidil Haram, tapi arba'in di Masjidil Haram itu saya waktunya mungkin kurang ini ya, sempit. Enggak, arba'in itu selalu disebut Nabawi terus. Identik. Mungkin ada hadis ya, mungkin ada riwayat yang menyebutkan itu. Karena itu saya bilang tadi saya belum tahu tuh riwayat, tapi ada atau tidak ada riwayat arba'in di Nabawi itu bukan kesalahan, justru malah kebaikan gitu. Tidak hasanah. Iya. Baik, ada lagi yang angkat tangan, saya persilakan dari Bapak Purnomo. Silakan. Bapak Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya Ustaz terkait Masjidil Aqsa. Kita tahu kan saat ini masih dalam apa? Kekuasaan Israel gitu lah. Iya. Nah, itu saya pernah baca atau apa ya? Kalau kita ziarah ke sana itu sama aja dengan mengakui eksistensi dari Israel gitu. Kan kita apa istilahnya mengakui lah gitu dari Israel itu. Gimana tentang pernyataan itu? Saya belum pernah dengar tuh ada pernyataan seperti itu. Tapi ke Masjidil Al-Aqsa itu sesuatu yang dianjurkan ya, terlepas dari siapa yang memimpin itu. Jadi hadis itu tetap ada, baik Masjidil Aqsa dipimpin oleh muslim atau non muslim, dalam arti dikuasai tanahnya oleh muslim atau non muslim, mengunjungi tempat tersebut termasuk kunjungan yang dijadikan sebagai kurbah, amal ibadah yang tentu mendapatkan pahala karena ada teks hadis yang secara eksplisit menyebutkan demikian. Anggapan bahwa itu dijajah ya apa istilahnya, itu kan juga tidak menghalangi ya jajahan tersebut ya, sepanjang yang saya tahu tidak menghalangi orang muslim untuk beribadah. Ada momen memang di mana kaum muslimin mendapat tekanan di Masjidil Aqsa, tapi itu tidak selalu terjadi begitu ya Ustaz Luqman ya. Gitu enggak Ustaz Luqman? Iya Ustaz. Iya, Ustaz Luqman ini yang lebih tahu tentang Masjidil Aqsa dibanding saya sih. Tapi pernyataan enggak ini ya, enggak benar lah bahwa kalau masih dijajah berarti itu enggak apa namanya kunjungannya berarti mengakui eksistensi Israel. Enggak begitu juga gitu. Gimana Pak Purnomo? Justru begini mungkin Ustaz. Kalau kita tidak ke sana, justru orang-orang Israel semakin senang karena umat Islam sudah merupakan salah satu dari tiga masjid suci yang dianjurkan untuk dikunjungi. Iya, itu bisa jadi seperti itu begitu. Dan kepenguasaan Israel terhadap Masjidil Aqsa itu terbilang masih saya bukan yang ngebela nih maksudnya gitu. Terbilang dikit ya dibanding penguasaan kita kaum muslimin, karena sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu sudah dikuasai oleh kita sampai kemudian akhirnya turun apa namanya penguasaan ke di zaman siapa sebelum Salahuddin Al-Ayyubi itu kan dibebaskan, itu kan datang siapa sih namanya itu cuma sekian tahun kemudian Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan lagi. Salahuddin Al-Ayyubi datang sampai tahun ke berapa Zatulman yang Israel penjajah itu? 48. Iya, tahun 48. Jadi sekian ratus tahun, sekian abad umat muslim menjabat. Kalau dihitung dengan Israel yang dari tahun 48 sampai sekarang, itu Israel hanya menguasai apa seperempat atau seperlima dari waktu penguasaan umat muslim. Iya, tentu kan jadi PR juga buat kita supaya Masjidil Aqsa kembali ke tangan umat muslim begitu. Tapi tadi ya kunjungan kita terhadap Masjidil Aqsa dan sholat di dalamnya tidak diartikan bahwa kita mengakui eksistensi Israel gitu. Gitu satu man. Ya. Baik, semoga terjawab pada Bapak.
Purnomo. Selanjutnya, apakah ada lagi? Ya, saya rasa sudah sangat jelas ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya umumkan beberapa informasi. Yang pertama, yaitu Sekolah Fikih Live esok hari ada satu kali pertemuan di jam 5 subuh, yaitu diisi oleh Ustaz kita, Ustaz Hanif Lutfi MCMA, membahas tentang ilmu Mustalahul Hadith berjudul Hadis Palsu. Ya. Kemudian sebagai informasi, kita selalu umumkan bahwa kita dari Sekolah Fikih Live membuka layanan infak kepada para jemaah sekalian yang nomor rekeningnya tertera di sini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas bentuk infak yang jemaah sekalian kirimkan. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu. Baik, kita berada di ujung pertemuan kita. Kita berterima kasih kepada narasumber kita atas faedah malam ini, kemudian juga kepada seluruh jemaah yang hadir yang menyaksikan kita. Semoga kita mendapat keutamaan-keutamaan dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Saya Lukman Syafri, ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.